Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Lupa satu ayat 51. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau memberi dia Yesus. 61 ayat 69. Yakub Cipatat. Kakak Pendeta Audra berharap adik-adik semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, selalu bersyukur, dan siap untuk menyambut Natal. Ayo, Kak Audra mau tanya, tanggal berapa kita Natalan? Ayo, siapa yang tahu, siapa yang bisa jawab? Tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Apa sih artinya hari Natal? Hari Natal artinya kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, termasuk adik-adik dan kakak pendeta Audra, dari dosa. Dosa kita dihapuskan, pelanggaran kita diampuni, kita menjadi manusia yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi saudara, berbuat baik kepada teman dan orang-orang di sekitar kita. Semua itu bisa kita lakukan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kak Audra, pada kesempatan hari ini mau menyampaikan selamat hari Natal untuk adik-adik semua. Sekalipun kita dalam satu tahun tidak bisa berjumpa untuk melaksanakan kegiatan sekolah minggu seperti tahun-tahun yang telah berlalu karena pandemi COVID-19, adik-adik harus tinggal di rumah, mengikuti sekolah minggu secara virtual melalui akun YouTube ataupun materi-materi lain yang kakak-kakak sekolah minggu kirimkan kepada adik-adik. Tapi jangan sampai semangat dan juga sukacita adik-adik hilang. Nah, melalui kesempatan ini, Kak Audra mau mengajak adik-adik untuk mengisi hari Natal dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu berdoa,
bersyukur, berbuat baik, menghormati papa dan mama. Kalau punya kakak dan adik harus disayang. Pesan pertama adalah adik-adik harus senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan kedua, adik-adik juga jangan lupa untuk mengisi hari Natal dengan mengharapkan juga hal-hal yang baik. Harus ada cita-cita, harus ada perjuangan, harus ada semangat belajar, harus ada semangat untuk ya melakukan hal-hal yang baik yang orang tua, adik-adik perintahkan, sampaikan di rumah, supaya semua itu menjadi proses adik-adik bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang dapat membanggakan orang tua. Percaya bahwa adik-adik selalu bisa. Dan ketiga, karena sekarang sedang corona, adik-adik tidak boleh lupa untuk memakai apa? Pakai masker. Ya, Kaudra karena sendiri jadi tidak pakai masker. Tapi kalau misalnya adik-adik mau keluar, mau jalan-jalan, mau ke warung, mau main, mau ke gereja. Tapi sekarang nggak boleh ke gereja ya. Nah, nanti ke depan kalau misalnya ikut ke gereja dan kegiatan harus tetap pakai masker. Kemanapun adik-adik pergi, jangan lupa pakai masker. Lalu cuci tangan. Ya, harus rajin-rajin cuci tangan. Habis main, habis makan, habis pegang sesuatu, harus cuci tangan sebelum menyentuh yang lain. Dan yang ketiga, jaga jarak. Ya, kalau misalnya berbicara, harus jaga jarak, jangan terlalu dekat-dekat dengan teman, ya. Dan jangan mainnya jauh-jauh, harus di sekitar rumah saja supaya kita terhindar dari virus. Dan tetap berdoa supaya COVID-19 segera pergi berlalu. Nah, dan kita bisa kembali lagi melakukan kegiatan sekolah minggu. Ya, ini pesan Natal dari Kak Audra. Seperti Tuhan Yesus telah mengasihi adik-adik, adik-adik juga harus senantiasa mengasihi papa mama, saudara, mengasihi teman-teman, sahabat, semua orang, agar adik-adik dikenal sebagai anak sekolah minggu GKP Jemaat Cipatat yang selalu setia dan mengasihi Tuhan. Selamat Hari Natal, sukacita dan damai sejahtera senantiasa menaungi kehidupan adik-adik bersama papa mama dan saudara-saudara hari ini terus sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan menyertai kita.
Thank you.
Hai semuanya, saya Wage, guru sekolah minggu di sini mengingatkan selalu pada semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, banyak-banyak cuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19. Dan pada saat ini, di sini kami dari mengucapkan selamat datang tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat